Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Tentri Yudvi, saya reporter dari tabloid Nova. Nah, kali ini saya akan memandu sesi wawancara bersama seorang kreatif director dari McQueen Couture. Mereka itu terpilih sebagai brand di Indonesia, brand busana di Indonesia yang mewakili Indonesia pergi ke Milan Fashion Week. Keren banget kan? Seperti apa sih ceritanya mereka bisa sampai Milan, terus busana mereka juga diakui dunia, sekeren itu kulturnya mereka. Mereka mengangkat batik Pekalongan. Dan ya, kita tunggu aja nih saya masih menunggu mereka untuk join bersama saya. Langsung dari Milan. Aku cinta, yang ini cinta. Oke, salam kenal, saya Tentri. Halo, halo. Halo. Seneng sih. Seneng. Mbak ya di Jakarta ya ini ya? Iya, aku di Jakarta. Di Milan banyak COVID-nya, COVID. Puluhan ribu tiap hari nulisnya. Ya kita harus ekstra hati-hati sih di sini. Memang. Tapi di sini cuman ketat juga sih. Oke. Iya, kita aman-aman aja. Tapi Mbak kemarin fashion show-nya gimana tuh? Boleh diceritain nggak sih? Fashion show-nya kemarin, di saat fashion show itu kita masih COVID-nya itu masih ratusan, masih seratusan. Makanya masih nggak banyak. Makanya kalau untuk audiens yang datang juga di Milan Fashion Week itu juga dijata dan juga dikasih space per orang itu sekitar 1 meter gitu, satu jadi meter. Aman. Terus juga dicek temperatur juga, dikasih masker, ada protokol kesehatannya. Ada protokol kesehatan, nggak boleh terlalu rame. Pertama kali itu kita dapat undangan, kan kita dapat undangan dari Milan, pihak Milan Fashion Week secara langsung untuk kita bisa show koleksi kita di Milan Fashion Week. Juga kita juga diberikan kita juga sekaligus diberikan dukungan berupa sponsor dari mereka. Terus juga ya tentunya ini merupakan impian dari setiap fashion designer ya untuk bisa menampilkan karyanya internationally, terutama di Milan ini kan pusat mode di seluruh dunia, jadi benar-benar it's truly an honor for us untuk bisa big opportunity lah buat kita. Oke, itu di tahun berapa tuh Mbak penawaran itu datang? Tahun 2019 ya, 2019. Oh, udah 2019, oke. Tapi kita decide untuk join di tahun-tahun ini. Kalau dari koleksi kita ini ada temanya, gitu ya? Ada tema, jadi tema pilgrimage. Kalau untuk dari koleksi bajunya itu haute couture, jadi semuanya itu kita buat handmade, mulai dari kalau Mbak lihat ada satu itu pembuatan, yang pembuatan kain sutra kainnya. Kan kita ini berbasis batik ya untuk bajunya. Jadi kita mendesainnya, kita pembuatan proses batiknya, terus kita juga mendesain motifnya, kita juga jadi kan kita ini dari koleksi kita ini kan kita busana akulturasi ya antara Indonesia dengan Eropa. Nah, ketika kita membaurkan budaya Indonesia dengan Eropa ini, kita menggabungkan dengan tiga cara. Yang pertama itu motif dengan motif, lalu motif dengan gaya busananya, juga motif dengan proses teknik pembuatannya. Nah, jadi dari koleksi-koleksi kita ini ada yang menunjukkan yaitu motif dengan gaya busana sama motif dengan teknik pembuatannya. Dan basically jadi kita desainnya juga kita mengakulturasi dengan budaya Eropa sini. Lalu kalau untuk kenapa kok kita koleksi-koleksi kita ini kan juga haute couture. Nah, dari proses penenunan kain sutranya pun itu juga handmade. Terus dari kita dari embroidery-nya kita juga handmade, embellishment-nya juga. Kita gambar desain sendiri. Terus juga dari ada satu baju itu yang full beading
diagonal diagonal bidding itu. Jadi dari dari kain polosan, tile gitu. Dari tile polosan, terus kita bidding satu-satu sesuai dengan layout desainnya. Yeah. Terus kemudian kita proses menjahit bajunya, jadi baju yang kita lihat di koleksinya itu juga kita jahit tangan. Jadi bukan jahit mesin. Jadi itu benar-benar rentan gitu. Karena kan kita bidding semua kan. Jadi nggak mungkin pakai kayak nggak mungkin kita pakai mesin jahit gitu. Kalau dari kita ini Mekun Couture ini sudah ada dari tahun 2016 dan tentunya kita sudah ada pengrajin sendiri yang mengerjakan untuk koleksi-koleksi ini ya. Jadi tapi untuk desain itu juga kita menentukan kan seperti yang saya bilang dari desain batiknya pun itu blending antara motif motif Indonesia ini dengan motif Eropa. Kurang lebih per baju itu 3 minggu lebih, tapi kan tiap hari karena kita punya tim besar, jadi ada yang bagian ngerjain baju ini, baju itu, jadi kita tetap tetap memerlukan waktu yang lama sih. Tetap memerlukan waktu baju yang lama. Karena berarti ada 10 baju kan ya yang dibawa ya? Berarti 10 koleksi. Ya. Kurang lebih berarti udah 3 bulan kali ya ada ya pengerjaannya atau lebih? Kurang lebih 3 bulanan ya. 3 bulanan ya. Ya untungnya ada banyak tim yang kita ada tim khusus untuk embroidery, ada tim khusus untuk bagian pola, terus untuk dari finishing semua itu ada bagian sendiri gitu. Tapi kita tetap take control dari setiap proses yang dilakukan. Ada penyesuaian pasar nggak antara Indonesia dengan Eropa di Milan sendiri nih, Pak? Ya ada pastinya, ada pastinya. Karena jadi, kan setiap kita itu pingin orang lain tuh juga bisa mencintai batik sesuai dengan sama dengan kita juga mencintai batik gitu loh. Jadi tentunya kan tiap orang kan pasti suka budayanya masing-masing. Sendiri, gitu. Jadi kita gimana caranya kita bisa ngeblend dengan budaya mereka juga. Jadi kita batik ini juga bisa diterima oleh mereka, juga bisa disukai sama orang Indonesia juga. Jadi dari, ada balance di sini ya. Jadi tapi kan ketika kita membaurkan itu dua budaya ini juga skill juga harus ada skill. Jadi nggak bisa asal cuman ngeblend, tapi juga harus tahu bagaimana caranya kita blend dua budaya ini secara soft. Jadi secara halus tanpa nggak terasa patah gitu dalam mendesain busana akulturasi. Sebelumnya kita pernah ada belajar di London, dia untuk embroidery, saya untuk tailoring pattern, itu ada di London. Saya pernah di Savile Row, kalau dia di London Embroidery School. Dan sekarang kita di Milan ini, kita lebih mendalami tentang fashion. Berarti ini sekolah lagi atau kursus ya namanya ya? Kursus fashion lagi? Sekolah sih. Sekolah ya? Sekolah. Ini apa nih yang lagi didalami nih di Milan ini? Lagi mendalami pattern making. Pattern making. Tailoring, draping. Teknik-teknik. Memang dari kecil kita sudah kita passion. Memang suka di desain. Desain baju. Tapi lucunya kita sempat juga sekolah di Fakultas Kedokteran Gigi gitu. Memang dari keluarga dari keluarga mereka pingin kita awalnya jadi dokter gigi. Tapi berdua kan, nih. Berdua juga gigi sama. Kelas. Kemana-mana barengan terus. Barengan terus ya, terus? Iya. Barengan terus. Tapi kan sejak kita ada plan untuk buat busana brand Mekun Couture ini dari tahun 2016, kita lebih fokusin ke sini sekarang.
Jadi jadi kita memilih untuk lebih fokus. Apalagi kan di fashion. Antara fashion sama dokter kan memang dua bidangnya sangat sangat berbeda. Jadi kita perlu fokus ke satu hal. Yeah. Kita lebih memang passion kita kan di desain. Jadi kita fokusin ke desain ini. Okay. Itu berarti lagi masa kuliah atau memang sudah selesai nih kedoktorannya? Sarjana sudah ya. Sarjananya sudah sarjana. Tapi ya itu. Tapi kita memang enggak lanjut ke kita enggak mau praktek memang praktek. Nanti kedepannya kita memang fokus ke fashion ini. Jujur itu sebenarnya berat buat kita. Kita butuh diskusi dalam waktu yang lama. Bahkan 1 tahun di sini kurang lebih. Satu tahun untuk bisa meyakinkan lah kalau misalnya kita ini benar-benar passionnya kesini. Dan memang mungkin orang tua bisa berhasil di bidang ini juga. Orang tua akhirnya bisa melihat gitu ada bisa potensi dari hasil. Kita kita perlu nunjukin result dulu supaya mereka bisa percaya juga. Dari itu sih, dari desain, dari koleksi kita, dari kita kan jadi kan dari saya kalau dari kita ini kita juga membuat just bespoke. Jadi just bespoke untuk laki dan perempuan. Jadi di sini kita tuh juga ketika kita menghadapi klien pun kita tuh juga ikut measuring terus kita juga membuat pola sendiri. Jadi juga kita yang fitting sendiri, jadi semuanya basically kita itu mengerjakan dari measurement pattern making dari awal kita, pembuatan sampai akhir. Jadi dari sana kita juga bisa menunjukkan potensi kita ya di bidang fashion gitu. Fashion dari desain juga gitu. Itu di tahun berapa tuh Mbak? Tapi kan sebelumnya nggak ada basic ya, berarti maksudnya apakah udah kursus saat itu? Udah. Yaitu di terus London. Kita juga banyak research, banyak belajar. Banyak belajar juga lah kita. Terus akhirnya ya kita coba-coba buat koleksi gitu yang memang sesuai dengan yang kita mau. Akhirnya mungkin orang tua lihat ya resultnya gitu, seneng. Juga dari koleksi kita itu kita suka nggak hanya mendesain busana tapi juga kita suka involve art, ada art di setiap koleksi kita. Ada tema, ada artnya gitu, jadi menimbulkan kesan unik gitu. Nah waktu itu orang tuh ngomong gimana tuh pas yaudah saya restuin, kami restuin gitu, gimana tuh? Itu pelan-pelan sih sebenarnya. Butuh waktu. Sampai sekarang pun mungkin ya masih sebenarnya sebelum ke Milan tuh juga masih gak langsung ngomong iya gitu juga. Tapi ya mereka sangat mendukung kita lah dalam bidang passion ini. Sekarang juga sangat mendukung. Dan memang planning kedepannya cukup fashion aja nanti fashion. Kedepannya karena mungkin dari pihak keluarga juga ada yang dokter juga, jadi papa pengen juga kalau bisa kamu juga jadi dokter ya, lanjutin tante gitu, pengen. Okay. Berarti sekarang udah bisa lah nunjukin kalau mbak-mbak ini sukses ya, udah nyampe Milan. Amin. Amin lah. Tapi masih masih terus develop sih, terus belajar lah, nggak gampang puas, terus maju lah, berinovasi ke depannya. Tentunya pasti sulit ya, karena kita untuk menjadi creative director tidak itu hanya tidak hanya desain, kita tidak hanya desain, tapi behind the curtain gitu. Jadi kita tetap mantau semuanya yang dilakukan every part of our team gitu. Jadi nggak hanya mendesain tapi kita juga ya tadi dikatakan dealing with behind the curtain, jadi dealing with yaitu pattern semuanya, proses pembuatan bajunya, terus kemudian juga dealing on what's in front of the curtain, jadi kita juga menghadapi klien, jadi sebisa mungkin nggak kita serahkan
terutama full terhadap tim gitu, tapi juga kita ikut ya, ikut terjun sendiri ya dalam menghadapi klien kami. Ya, dan kita, juga dan juga klien kita itu kan dari tidak hanya dari Indonesia tapi dari negara lain juga. Negara. Jadi of course mereka punya different personalities. Yeah. Jadi different personalities, different perspective juga. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar dari setiap negara ya tentunya. Jadi menurut saya banyak tantangan. Very challenging. Very challenging. Memang kita dari awal memang dari awal arah kita memang ke arah kultur, ke arah wedding event gitu. Karena kan biasanya batik itu dipakai untuk acara-acara tertentu ya, untuk ready to untuk ready to wear ya, tapi kita pingin menunjukkan versatility of batik. Jadi batik itu bisa digunakan untuk acara wedding, untuk mungkin acara tunangan. Jadi itu batik itu bisa dikombin dengan budaya-budaya lainnya. Contohnya kayak budaya Cina juga bisa gitu. Jadi basically karena kita juga lihat proses pembuatan batik ini very detail, juga proses dari awal penenunan batik sutranya pun itu sangat ya, kita melihat benar-benar proses pembuatan batik ini yang sangat rumit gitu loh. Even kalau misalnya dari pewarnaannya aja udah salah, dari komposisinya, dari timingnya aja nggak tepat, itu kita harus mengulang semuanya itu dari awal. Jadi nggak bisa pakai kain ini gitu. Jadi saya di sini kita lihat benar-benar valuable-nya batik, sehingga saya rasa banyak juga orang di luar sana itu yang membuat batik ini as ready to wear. Ya. Banyak orang membuat batik ini as ready to wear, sehingga di sini tantangan bagi kita untuk membuat batik ini to be known as an haute couture gitu. Jadi nggak hanya ready to wear, tapi bisa karena kan dari awal juga prosesnya semua genuinely handmade ya. Jadi ini juga dari kita pingin untuk memperkenalkan batik as an haute couture di dunia internasional, supaya mereka itu tidak hanya mengenal, tapi tidak hanya menerima, tapi juga memakai batik ini untuk pakaian sehari-hari mereka gitu. Awalnya dari ibu saya, jadi mama saya yang menanamkan, mereka yang menanamkan batik ke kita, terus menunjukkan sekaligus juga menunjukkan benar-benar kita itu benar-benar dikenalkan akan batik ini. Jadi dari sekarang pun batik ini sudah ada like being a part of our of us gitu. Jadi ini juga kita juga diajari untuk mencintai batik lah. Dari awal tuh memang mama yang menanamkan batik ini sebenarnya benar-benar bagus loh. Kalau kamu lihat prosesnya itu benar-benar rumit dari awal. Ya kita sangat unik, sangat unik juga, dan jadi kok bisa dibilang prosesnya ya, begitu lama juga. Jadi kok sekarang sih sudah kita jadi benar-benar mengagumi lah, benar-benar appreciate. Salah satu visi misi kita juga ya. Kita ingin menunjukkan juga ke semua orang, desainer lain atau juga semua orang di berbagai negara bahwa batik ini deserve as deserve to be known as haute couture. Lewat kita mayoritas lewat online. Terus kalau untuk bertemu dengan klien, seringkali klien kita yang dari luar datang ke Surabaya. Langsung untuk measuring, untuk measuring, terus mereka kayak stay sekitar 4-5 hari atau bahkan seminggu untuk nunggu fitting pertama. Atau gitu. Kalau mereka nggak bisa datang, mereka bisa melakukan online measurement. Online measurement. Mereka suka banget. Jadi makanya dari mereka pun akhirnya nyebar kemana-mana gitu. Jadi dari mulut ke mulut ya, mereka suka sama, terutama gini, karena ada beberapa klien kita itu kan yang lewat online ya. Terus cuman melalui online measurement pun hasilnya itu sudah bagus gitu, sudah bagus dari fittingnya, semuanya bagus. Jadi mereka sangat puas, sangat satisfied with the result as well as the design juga. Jadi itu yang membuat akhirnya itu dari mulut ke mulut nyebar ya, akhirnya ya, akhirnya yang banyak yang
ya banyak sih interested, banyak kontak, banyak yang kontak, banyak yang interested juga. Oke. Okay. Mereka cocok sama batik yang kita produksi sih. Iya. Ya, karena kita punya tipe desain yang berbeda sebenarnya, dari perspektif desain kita berbeda. Tapi kita harus bekerja, kita harus berusaha berkolaborasi bareng. Oke. Tapi ini punya ciri khas masing-masing ya dalam mendesainnya. Iya, ciri khas masing-masing. Iya. Meskipun kembar tetap ada beda. Tetap. Ya. Desain juga beda. Iya. Dan itu nggak sulit untuk menyatukan kedua perbedaan ini. Sebenarnya sulit sih awal-awal. Cuman ya kita berusaha menerima lah. Misalnya cari titik tengahnya gitu. Tapi itu yang menghasilkan akhirnya ya. Dari segi desain pun ya harus bisa disepakati oleh dua belah pihak. Iya. Dan ya gitu kemudian sih. Ya kita kerjakan. Ya balik Surabaya. Ya balik Surabaya pastinya. Balik Surabaya untuk karena untuk kita nggak bisa, nggak showroom bisa, kita ada di Surabaya, kita nggak bisa ninggal kerjaan juga lama-lama. Oke. Jadi kita juga create dari gaya busananya. Dari kan anak-anak muda kan seneng yang santai-santai biasanya ya. Kita akhirnya create embroidery t-shirt. Embroidery. Jadi ada motif batiknya, terus kita combine dengan gold embroidery. Terus nanti kita juga ada kemeja, ada sweater, terus ada bomber jacket. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan anak muda. Biasanya kan sekarang lagi ngetren bomber jacket. Jadi kita nggak mau bikin bomber jacket pakai batik gitu. Jadi tetap keren gitu loh kelihatannya. Karena kan sering kembali lagi itu kita padukan batik juga dengan gaya busananya. Kan seringkali orang juga mendengarkan batik itu kan cenderung sesuatu yang tradisional ya, tapi kita memang dari desain-desain kita ini ingin membuat batik itu modern gitu. Jadi memberikan kesan modern. Oke. Itu berarti tetap handmade juga ya, untuk yang milenial itu, yang anak muda, yang jaket dan lain-lain. Dari embroidery-nya, dari Iya, handmade tapi, juga. Tapi cuman motifnya ya kita ambil dari kain batik itu, terus kita ya kasih embroiderinya ya. Iya. Embroiderinya. Iya. Oke. Itu kalau mau beli di mana, Mbak? Bisa lewat online, bisa juga datang ke showroom langsung. Langsung pilih juga motifnya. Langsung pilih. Yang mana? Tapi kita sering ngepost juga sih di Instagram. Jadi bisa lewat online lebih gampang. Iya. Oke. Berarti udah Mbak ini tipe yang stok juga ya kalau untuk barang-barang tertentu juga ya, Mbak? Ya, bisa. Ya, kita juga udah ada stok. Kalau dari tren, kalau kita kita biasanya ngikutin tren sih. Misalnya misalnya ya itu kembali lagi kita contoh ya, misalnya anak-anak muda kan biasanya pakai batik kemeja itu untuk acara, misalnya acara graduation atau acara yang penting-penting ya. Tapi kita makanya itu kita create apa yang lagi tren sekarang, misalnya kayak t-shirt tapi oversize t-shirt pangsa-pangsa. Terus misalnya biasanya kan anak-anak muda suka dikombin dengan sabuk atau gimana, ya kita banyak research lah. Banyak research, terus kita lihat banyak orang suka ini, ya udah kita langsung gimana caranya ini bisa ada unsur batiknya masuk gitu. Jadi ya kita lihat juga, research lah. Oke. Jadi harus menganalisa juga orang-orang suka kayak gimana, zamannya gimana, motifnya sukanya kayak gimana. Kalau motif sendiri bukan hanya motif, misalnya kalau yang ini kan Pekalongan yang di Milan ya. Apakah ada selain motif selain Pekalongan untuk McQueen ini? Ada lain. Batik Solo juga ada, terus macam-macam sih kalau kita di sini. Jadi tapi untuk yang Fashion Week ini memang mayoritas kita gunakan batik Pekalongan. Gimana ya, memang kita
dari pemilihan kain pun, dari pemilihan kain, pemilihan motif kita cocok di dengan Pekalongan. Kita memang memilih untuk koleksi ini batik Pekalongan. Berarti Mbak ini ya ngebatik sendiri gitu ya Mbak? Belajar belajar ngebatik juga? Kita ada tim pengrajin. Pengrajin. Oke. Iya. Tentunya ada pastinya ya. Iya pasti ada. Pasti. Apalagi kan event-event kan sekarang juga jarang ya di situasi kayak gini gitu loh. Tapi ya tetap masih ada juga, masih ada orderan ya. Iya, ready to wear kita juga ready to wear kita masih jalan sih, masih terus jalan. Sekarang juga sudah mulai jalan karena kan event sudah mulai boleh diadakan di Surabaya ya. Oke. Berarti masih bisa bertahan ya, Mbak ya? Masih bisa. Lewat Instagram dan event-event di Surabaya ya, Mbak. Iya. Karena kan batik ini juga salah satu dari kekuatan Indonesia yang bisa kita harus makanya di sini visi misi kita ini juga tidak hanya batik ini, eksistensi dari batik ini hanya bergantung pada legalitas yang dimiliki oleh batik, tapi juga kebanggaan kita orang Indonesia ini dalam menggunakan batik. Jadi makanya itu saya ingin juga semua orang di Indonesia itu bisa bangga juga pakai batik. Jadi tidak hanya batik ini untuk event-event penting tertentu, tapi juga mereka juga pakai untuk makan bahkan, sehari-hari, untuk pakaian sehari-hari, untuk acara Sweet Seventeen misalnya, untuk acara wedding, pernikahan juga banyak bisa. Macam. Jadi itu juga salah satu visi-misi kita sih. Oke. Dan kita emang harus bangga dengan budaya kita sendiri ya, Mbak ya? Iya, tentunya. Karena okay. Batik Indonesia ini sangat kaya sebenarnya. Sangat kaya ya. Bagus-bagus ya. Dan katanya setiap daerah itu beda-beda juga ya. Betul. Orang yang mengerjakannya harus punya keterampilan yang luar biasa. Luar biasa. Kita harus menghargai, terutama batik tulis ya. Dalam konteks batik tulis. Emang bedanya batik tulis dengan batik cap itu apa sih Mbak? Kan dari prosesnya ya, kalau batik tulis itu kan dari awal semua handmade. Semua handmade. Semua kan gambar sendiri. Jadi enggak langsung print, enggak cuman print, dari harganya juga udah beda sangat banget, sangat beda banget. Ya gimana ya tipsnya ya? Bingung juga. Jadi kalau batik tulis itu kalau bisa, kalau dari kita sih sarannya kalau ditaruh, digantung di tempat yang aman, jadi kalau bisa dikasih cover plastik itu, atau covering biasanya kalau dari brand-brand tertentu dia kan ada kayak semacam plastik, tempat baju itu, plastik baju itu diamankan aja. Diamankan. Terus kalau cara nyucinya juga lebih baik ya, kalau kurang bisa aja mengerti bagaimana mencuci yang benar, lebih baik di dry, dibawa ke cleaner gitu ya. Jadi biar lebih aman, soalnya kan batik tulis ya, apalagi kalau kain sutra eman. Jangan dikucek gitu ya, lebih baik Di jangan. Langsung jangan digabungkan sama baju-baju lain juga menurut kamu. Apalagi gaun. Iya. Kalau ada embroidery embellishment-nya kan juga eman. Oke. Jadi lebih baik di dry clean ya. Lebih baik dry clean, aman. Aman. Oke. Mereka lebih ngerti ya cara nangani per baju. Iya, gitu.